Halo guys, welcome back to Yu-Gi-Oh! Masokis. Sebenarnya gue lupa episode berapa. Episode ke-55, sorry. Gak, tautan gue ketinggalan. Jadi ya udahlah. Kita masuk ke episode ke-55. Kemarin kita berhasil dapat 3 dari 4 ya. 3 kemenangan dari 4 match dan dapat beberapa kartu yang menarik. Dan kali ini gue pengen nyoba sesuatu dengan mengganti beberapa kartu seperti si Volcanic Slicer. Siapa yang banyak yang dikeluarin seperti mana sih nggak diterusin di udah apa kayak si Volcanic Slicer si si le, siapa sih monster monster pak namanya yang nama monster itu siapa namanya mana ya si machine itu siapa namanya ah betul Battle Footballer diganti. Beberapa kartu masukin seperti si Dark Scorpion Cliff sama si Crusader Leonis. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kartu yang level 3 untuk ke arah si Ashura King. Walaupun ini tidak ada yang spesial ya. Tapi salah satu alasan kenapa gue bawa si Cliff karena gue di sini bawa juga si Girton. Ya walaupun di deck kayak gini bakal susah ya dapat combo ini si Cliff sama si Girton. Semoga bisa karena ini bakal jadi ya mini combo lah ya mini combo di kita buat manggil si Ancient Great Column Ultimate Town. Dan ya sebenarnya sekali lagi gue punya satu kartu yang bagus di Ancient Gear itu si Giant, tapi hanya punya dua kartu Ancient Gear yaitu si Canon satu dan juga Ultimate Town. Dan ini nggak mungkin dipakai karena Ancient Gear ya, Ancient Gear cuma ada satu, kurang banget dipakai. Kalau siapa Ancient Gear yang lain baru itu bagus banget. Kita lanjut ya match yang pertama. Tadi gue sempat mau coba bikin satu lagi, cuman ternyata pas kemarin gue bilang kalau gue bakal coba bikin deck yang fokusnya ke si apa namanya ke si Ashura King, tapi level 3 nya pada kurang jadinya ya udah ya. Sekarang kita bakal coba ke match yang pertama episode ke-55. Okay, kita masuk ke match pertama. By the way, gue hanya butuh satu kali kemenangan untuk naik ya. Okay, kita pakai si Hydro Tortoise dulu. What? Hydro tortuaku di Raigeki, gila. Langsung ketemu Tenpai. Oke, dapat Hydra. Amdekar Kaimen. Sekalian gue juga mau belajar ini Tenpai ya, gue juga ya. Waduh. Good. Sangat sama mending. Okay. Synchro show kan. OTK berarti. Sangka Biden Reagan. Iya ya sudah ini mau tiket jelas. Jelas tiket lah ini. Fadra, Faida, dari Chundra, dan dari Reketek. Wah, langsung kita ke match yang kedua. Aduh. Oke. Oke. Okay. Red Dragon Orc Queen. RDA ya. Big welcome.
Benar Twinnya ada kayaknya deh. Kita Skullmaster aja. Oke. Kayaknya enggak dulu deh, mending gue gini dulu deh. Welcome. RDR plus reprint ya, RDA reprint. Oh, dia kayak si ini ya. Ternyata si, aduh, siapa satu persen ternyata kayak itu ya, kayak si Doom Calibur ya tadi. No, soal emku. Tek, nope. Oke. Ken, lebih welcome. Oke. Okay. Oke, red rising. Okay. Scarlet Trinolfin. Oke. Epis. This Peter. Okay, this correct. Oke, okay, langsung di ternyata kereta genap ini punya. Yang bikin double attack yang mana ini ya? Crimson Guy ya?
Iya. Wow. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Oke. Semoga tidak ketemu Mikanko. Semoga tidak ketemu Mikanko. Oke. Oke, dogmatika ya. Lentis ya. Oke, kita skill master. Hemsetti, si Hemsetti yang dia hajar ya, bukan si Entisnya tapi udah. Tapi kalau ketemu ketemu Horus juga nggak ini ya. Oke. Sumpah. Oh my god, Musan naik. Oke. 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 Oke, kita lanjut match keempat. Butuh satu pemain doang, susah banget ya ampun. Oke, kita pakai skill Absolute Crusader. Kita sama Girta. Tapi ini level 5 tuh. Oke. Failure. Why? No. No. Oh, bisa jual batasan. Batasan dia bisa di failure ya.
Istilah apa ya? Oh my god, Tentai. Oke, Tenpai yang kedua. Bestial Tenpai. Oke. Kayaknya luar biasa sekali. Ada sangen sama nih, tidak bisa ditarget. AL. Ya ini serba salah sih kalau misalnya mau going first ketemunya kayak Yubel going second ketemu Tenpai ya serba salah ya untuk begini ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aduh dari tadi butuh satu doang supaya gue 3 tapi sama banget. Oke, see you next video, bye.